Sebuah truk bermuatan kayu masuk ke dalam jurang sedalam 100 meter di Jalan Dolok Sanggul, Desa Pakat, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara pada hari Kamis, 1 September 2022, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Video yang diunggah dari akun Instagram Terang Underscore Media melalui rekaman video amatir itu memperlihatkan detik-detik kecelakaan yang melibatkan sebuah truk pengangkut kayu tersebut. Menurut informasi yang didapat, truk itu awalnya melaju dari arah Pakat menuju Onan Ganjang. Saat melewati area jalan yang sebelumnya sudah mengalami longsor, ban belakang truk langsung masuk ke dalam jurang sedalam 100 meter. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.